Soal yang berjumlah 5 soal sudah berhasil dibuat ya, dengan acak. Soalnya juga beracak. Oke. Lalu setelah selesai, baru kita bisa kirim tugaskan kepada siswa. Masih berproses untuk menugaskan. Oke, ini sudah ada penilaian akhir tahun. Ini ada tenggatnya. Jika beberapa postingan sebelumnya ini belum ada tenggatnya ya, jadi hanya diposting tanggal berapa, diposting tanggal berapa. Kemudian kalau ini ada tenggatnya, di sini ada tenggatnya. Jadi paling lambat dikerjakan 5 Juni 2359, pukul 23.59, seperti itu. Oke, itu tadi materi membuat soal online. Kita sudah membuat soal pilihan ganda dengan 4 opsi, di mana opsinya bisa diacak sesuai dengan setiap orang berbeda-beda. Kemudian kita sudah mengacak juga soalnya, dan juga kita sudah membuat token kode soal untuk keamanan, serta kita sudah men-setting supaya siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Itu tadi videonya, semoga bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak yang akan membuat soal online dengan variasi yang diharapkan. Terima kasih ibu dan bapak sudah menonton atau menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini jika memberikan manfaat untuk semua orang. Mohon diingat bahwa mungkin sederhana bagi kita, tetapi bisa jadi ini sangat bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih membahas tentang Google Classroom Management atau manajemen mengelola Google Classroom di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.